Halo guys, welcome di channel Kevin Mama. Di video kali ini aku gak bakal main, tapi aku bakal nge-rewatch replay guys ya. Watch replay, dimana aku udah save replaynya di sini ya, waktu aku main itu ya. Dan ini menarik banget guys, karena apa yang bikin menarik bang? Karena di sini ada Evo Swirau dan ada Dewa Axioretty ya. Evo Swirau dan juga Dewa Axioretty, satu tim dengan seorang Mamba ya. Dengan seorang Mamba, dan kemudian lawannya itu adalah player andalan kalian semua, yaitu Dewa Ennis guys, dengan archernya ya, menggunakan Lafil ya. Jadi di sini aku mainnya Tachi ya, Tachi mid ya, karena aku lagi pengen main Tachi gitu, dan kebetulan dapatnya mid, jadi ya udah Tachi mid aja. Dan ini aku apa sih namanya, reward santai aja guys ya. Kebetulan karena ini apa sih, AoV udah menyediakan fitur watch replay dan save replay, ini bakal berguna banget buat content creator guys ya. Jadi kalau misalnya kayak aku gini kan, misalnya aku main ranked gitu iseng-iseng ya kan, terus ternyata kontennya menarik gitu, dan kebetulan waktu aku main yang ini, waktu aku main ranked yang ini, itu aku lagi gak di depan PC, PC-nya lagi mati, aku cuman lagi main doang gitu, lagi main di luar kamar nih, gak ada di apa, PC-nya mati, jadi aku gak record sambil main gitu, enggak. Tapi untungnya ada fitur replay guys sekarang guys ya. Kalau kalian gak tahu, kalian bisa cek aja di setting ya, ada fitur replay itu, kalian bisa manfaatin buat kalian mau jadi content creator khususnya ya. Ini berguna banget sih fitur ini. Ini aku tampilin itemnya ya. Dan kemudian ini aku main Tachi mid, terus arkananya pakai apa bang? Arkananya sebelum kalian tanya, pakainya 10 inimitable, gorilla dan juga valiance ya. Jadi kalau aku main Tachi, aku lebih suka nambahin max HP nya ntar damage nya tuh dari item aja. Ada COD, ada vendor, ntar aku bikin COD. Ini aku bikinnya COD guys, item pertama bikin COD. Karena musuhnya ada Lorion, ada Vokat, itu kan ngerigen-rigen gitu, kalian bikin aja udah. Tachi juga true damage kan, COD juga item murah gitu, bisa anti regen, ada physical damage, ada cooldownnya juga. COD itu udah emang item haram dah buat Tachi dah intinya. Di sini aku start Abyssal ya. Nah ini aku mabarnya P2 sama Hound guys, sama Abi, kalau kalian tahu namanya Abi ya, Abi Gaming. Jangan lupa subscribe YouTube Abi Gaming ya. Door, lompat, door. Jadi paling enak pakai Tachi tuh kayak gitu guys. Kalian stuck di Abyssal atau di DS gitu ya, ada musuh datang, kalian sabet terus kalian ulti, itu kayak kombonya tuh enak banget gitu. Dan sini Om Kumis ulti sembarangan ya, mati Om Kumis. Gila guys, tapi di sini benar-benar digendong guys sama Dewa Axioretty dan juga Evo Swirau ya. Evo Swirau dengan torne-tornenya dan juga Axioretty dengan Florentininya. Jadi di sini aku mainnya cuma ngisi doang sebenarnya, nggak berbuat banyak gitu. Jadi benar-benar digendong guys untuk mengalahkan Dewa Ennik gitu. Mana Dewa Ennik? Dewa Ennik dengan archernya guys, dengan archernya ya. Tapi nggak enak ya ini, apa sih namanya, itemnya gitu kayak ngehalangin layar nggak sih? Menurut kan gimana tuh? Saya tutup sih, tapi jangan ditutup. Itu guys ya. Kalau ada musuh rame gitu, kalian skill 2 aja, kenain semua area gitu, pasti dapat stack. Gampang dapat stacknya kalau kalian skill 2 kan, dia muter tuh. Terus di sekitar kalian tuh banyak musuh tuh, di depan, di belakang, di samping banyak musuh. Atau enggak di tempat sempit tuh pasti gampang banget dapetin stack. Soalnya kanan kiri depan belakang juga pasti dapat semua guys stacknya. Nah, ini aku, oh ya, Ferasnya juga support ya. Jadi aku agak apa sih namanya, cepat gitu nge-clear wave-nya. Eh bawahnya mati anjir. Axioretty di solo kill sama Om Kumis. Emang Om Kumis haram banget guys, vokatnya Om Kumis guys, gila, jago banget Om Kumis. Door, gak dapat stack. Kita lihat guys ya, kita lihat bagaimana keegoisan seorang Tachi gitu. Door. Nah ini aku gak peduli guys, kayak aku tuh waktu aku main ini, aku inget banget, aku gak peduli tornya mati, yang penting aku matiin Lafilnya juga. Gak tau ya, itu emang lagi pengen main barbar aja. Padahal seharusnya aku juga harus bisa cover torne, tapi bodo amat dah, bodo amat aja, yang penting Lafilnya juga mati guys. Kalau kalian lihat, gila gak sih guys predict flicker dari Tachi gitu kan. Tapi gak sih, yang dinotis sih bukan Tachinya ya, tapi Floren dan juga tornenya guys, yang begitu haram gitu kan. Oh iya, rune ya, aku belum bahas rune. Runenya pakai apa bang?
Mentachi bang. Rune aku pakai kayak biasa, explosive shield. Explosive shield tuh pakai yang tower, pakai yang regen darah itu sama pakai yang explosive shield. Ya. Bawahnya pakai biru sama kuning, birunya yang cooldown ulti. Nah ini aku ulti waktu dia ngeluarin apa sih namanya? War Prison, anjay War Prison. Apa sih nama skillnya anjir lupa aku. Skillnya Baldum, War Prison kan? Yang gitu aku ngeluarin War Prison terus aku ulti biar ke dodge gitu. Biar ultinya ke dodge. Ini ya bisa sih harus clear doang nih. Oh ya, terus kalau kalian sebelum kalian tanya di kolom komentar ya, apa sih namanya arkananya apa, turunnya apa gitu ya. Padahal udah aku jelasin. Itu aku ada tampilin ntar apa? Sebelum game ini bakal aku tampilin dulu gitu. Turun dan item yang aku pakai dan arkana juga. Jadi bakal aku tampilin guys ya. Nah, musuhnya DS ya. Terus aku ke Abyssal biar dapat tradingannya. Di sini Evos Twirau benar-benar dibantai oleh Dewa Enik guys. Gila-gila, di sini kita bisa lihat ya betapa kepressernya Thor-nya sama Lafil seorang Enik gitu ya. Dor. Xoreti marah nih guys, gara-gara Wirau-nya dibunuh terus dia marah nih. Gila-gila, Xoreti membalaskan dendam seorang Evos Twirau men. Ah, ini Om Kumis ketemu lagi sama Abi ya. Dan juga aku dengan jalan yang sangat telat ini. Ini aku di biru pengen ngerusuh aja. Set dapat stack. Enak banget emang kalau di tempat sempit gitu ambil stack kan. Dia lompat ke belakang, dor. Prok. Gila. Kebiasaanku emang kalau main Tachi kayak gitu, guys. Dari stack gitu kan terus skill 1 baru ulti gitu. Kalau ulti duluan itu kayak kurang gitu, guys. Karena kalian pede ya main Tachi ya, kalau misalnya ada ulti terus kalian mau ada skill 1 ada skill 2 juga, kalian mau perang nih ya kan. Kalau kalian pede kalian bisa nyari stack dengan cepet ya, kalian cari stack dulu aja biar kalian bisa skill 1 gitu. Pas stack kalian udah mau habis baru kalian ulti tuh, atau kalau skill 1 kalian udah kepake baru kalian ulti, jadi kalian bisa skill 1 lagi. Gila sakit banget Florennya, benar-benar sintang. Dor, ini Om Kumis benar-benar pressure-nya gila banget Om Kumis dengan full card-nya guys. Aku ambil biru tapi dia kenanya ke aku gitu, jadi aku yang bonyok. Lagi-lagi Dewa Enix dibantai oleh Wirau dan juga Axioretai guys. Benar-benar gila Widrow dan Axioretai ya. War Prison. Itu namanya War Prison apa Wall Prison sih guys? Oh ya bang, kenapa di sini kamu bikin habis COD bikinnya medalian bang? Gitu. Soalnya musuhnya kan Paina gitu guys. Aku respect aja sama burst damage magicnya gitu. Biar nggak ke... Wah ini mati nih Om Kumis nih. Ini mati nih Om Kumis nih. Dor mati kan. Dia maksa dapetin tower Om Kumisnya. Ini kalau nggak salah gamenya sampai berapa menit gitu? 15 menit lebih kayaknya deh. Seingatku ya. Set nih, stuck dulu dor. Terus ulti. Nah, maksudku kayak gitu guys. Jadi bisa skill 1 lagi. Jadi skill 1 ya 2 kali damage-nya gede guys. Ini kalau nggak salah bikinnya gaya apa frostcap gitu habis ini. Kayaknya gaya dah. Bikin gaya sih harusnya habis ini. Oh ya. Ya satu bisa kalian pakai buat nge-clear juga ya. Jadi kalian stuck di Abyssal atau di DS terus kalian ke mid nge-clear pakai skill 1 gitu. Kalian pencet skill satunya waktu apa sih namanya? Waktu barnya udah mau habis gitu. Dor. Oke, frostcap ding. Dor. Oke, lagi Om Kumis. Mati kayaknya dah aku dah. Oh enggak, ini mati, ini aku outplay nih guys. Dor. Aku mendapatkan pasif lagi dengan flicker gitu. Karena skill 2 aku udah habis ya kalau kalian lihat replay-nya ya. Kalau kalian back 10 second ago ya. Jadi aku tuh skill 1 udah enggak skill 2 udah enggak ada, guys. Sedangkan musuhnya tuh ada di belakangku gitu. Karena aku enggak bisa ke belakang musuhnya, aku enggak punya skill 2, tapi kebetulan aku punya flicker. Jadi aku pakai flicker buat
dapetin stacknya doang guys. Gitu. Jadi aku gak mati. Aku dari gen ada shield. Bisa isi satu lagi. Kayak gitu guys. Ceritanya seperti itu. Ini gamenya kapan ya? Ini udah lama loh. Tapi baru aku record sekarang dan baru aku upload sekarang ini. Padahal gamenya ini udah lama guys. Tanggal berapa gitu. Tapi udah aku save replay kan lumayan konten. Aduh, ngantuk. Cari stack lagi ya kan. Terus ngecek semak depan. Oh enggak. Aku mau ngapain nih ya? Aku mau ambil sentinel anjir. Ini perang lagi nih. Perang lagi nih. Dor mati. Ngapain ya? Painnya ya kayak gitu ya? Mamba. Tachi. Cari stack dulu. Set. Skill 1. Dor. Ini kalau video kayak gini sih biasanya nggak ada montek ya. Gimana coba montek kayak gini videonya? Balik lagi, apa? Kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Spektator kan biasanya kiri ke kanan, enak dilihat. Dor. Dor. Om Kumis. Oke, kita lihat. Ini kayaknya aku mati dari sini dah. Mati gak ya? Om Kumis terlalu jauh, Om Kumis. Ini lihat nih guys. Set, ada stuck. Wah, enggak guys, enggak jadi mati guys. Dor. Mati nih aku maksa kayaknya dah. Nah kan, bener kan. Enix gak mati guys. Gila, gila. Axiority mati, tapi Wirao nya gak mati. 3 tukar 4 lah ya. Enggak sih, tapi musuhnya shutdown sih. Lebih untung musuhnya sih sebenarnya. Ini teman-temanku ngapus ya. Enix tidak berkutik untuk melawan dua orang yang sedang ngegeng dia gitu. Tapi dibalas guys. Gila, gila. Aduh. Frostcape. Oh, abis Frostcape aku Fenrir. Ini udah 30% nih cooldown anjir. Kasih Fenrir udah sakit nih guys. Siapa aja mati nih aku sabet gitu. Stack penuh kan. Skill 1 kena trot gitu. Mati semuanya. Om Kumis digeng lagi. Tanggal berapa sih ini? Reset system 1 minggu lagi berarti. Atas ada yang digeng kah? Axioretty di geng 3 orang. Butuh 3 orang guys untuk ngegeng Florentino Axioretta ya. Kesek-kesek gak nih micnya nih. Atasnya. Kita lihat atasnya. Atasnya di push tapi di sini Mamba akan membackup dengan seorang Abi. Enggak guys, kita takut guys. Kalah jumlah. 13 menit udah anjir game-nya. Ini kenapa aku ya? Kok nge-lag? Emang kayak gitu guys, kalau tiap match gitu pasti ada aja nge-lag. Entah internetnya keputus lah apalah. Tiba-tiba diem gitu anjir. Lama banget ya aku nge-lag ya. Nah ini baru jalan nih. Eh guys, aku jalan guys. Lompat. Oh enggak. Lompat. Dor. Kubur. Kejar. Ngejar dikejar. Bandirku belum jadi nih. Dor. Kita lihat kanan. Buset, buset. Nih guys, lihat nih guys. Menang gak nih warnanya guys? Gak menang sih. Buset, buset. Om Kumis. Buset, Om Kumis. Axioretty. Yeah.
Anjir udah jam segini cok. Kok panas sih? Ntar guys ya. Panas anjir. Udah menit 15 nih. Kita lihat apa yang akan dilakukan musuhnya ketika menit 15 guys. Dia akan melakukan Dark Lord Slayer. Ini aku membuka tapi takut-takut anjir. Di trap. Takut di trap. Set set set. Rame soalnya aku sendirian. Dor. 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 Dor 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 dor. Dor. Prok. Mati. Ah gak mati. Wah nih painanya masuk sendiri lagi nih. Mati lagi paina. Gak jelas painanya guys. Ini karena gak ada paina. Oh gak ada Ferris juga sih. Dor. Lompat. Lompat. Sabet balik. Itu GG apa hoki guys? Masuk, dor dor, dor dor. Masuk. Sabet kena 3 orang, dor. Udah Vanir sakit makanya kalau gitu. Tambah, dor. Anjir, pedes banget tuh lane ambil anjir. Udah Vanir tinggal BOE doang. Ini end dah kalau nggak salah dah. Habis ini end dah kalau nggak salah dah. Kalau nggak salah ya. Gamenya nggak sampai 20 menit kok. Kita lihat guys. Lompat nih habis ini touch ini. Kalau buat nge-push ini lompat aja udah. Dor. Dor. Jadi begitulah ceritanya bagaimana Dewa Axioretty dan Evos Wirau mengalahkan Dewa Enik guys ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Sekian dulu videonya pada hari ini ya. Nih guys, itemnya, damage-nya ya, bisa kalian lihat ya. Matinya banyak banget, painnya aja 8 mati. Thank you.